Bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut. Bahan untuk kulit pie, 175 gram terigu serbaguna, 15 gram gula halus, 113 gram mentega beku, air es secukupnya. Bahan untuk flan lemon sebagai berikut. 150 ml sari lemon, 230 ml air, parutan kulit lemon, 56 gram maizena, 3 butir kuning telur, 50 gram mentega, dan 150 gram gula pasir. Masukkan terigu yang sudah diayak, gula halus, aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan mentega beku. Campur dengan cara dipotong-potong menggunakan garpu. Setelah berpasir seperti ini, beri 1 sendok makan air es dan aduk rata. Tes dengan cara ambil segenggam adonan. Belum menyatu, tandanya belum cukup air. Tambahkan 1 sendok makan air dan aduk rata. Ambil segenggam lagi, sudah menyatu, tandanya sudah cukup. Gilas adonan dan cetak. Tusuk-tusuk dengan garpu dan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Masak sambil diaduk, maizena, gula pasir, air sari lemon, dan air. Setelah gula larut, matikan api. Pisahkan kuning telur dan kocok sebentar. Tuang 1 centong ke dalam kuning telur, aduk rata dan masukkan kembali ke dalam panci. Nyalakan api, masak kembali sambil diaduk sampai kental. Setelah kental, matikan api, masukkan mentega dan kulit jeruk, aduk rata. Setelah 40 menit, kulit pie sudah matang. Tuang isian flan lemon. Sekarang kita membuat mereng. Bahan-bahannya 4 butir putih telur, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh sari lemon. Kocok putih telur dengan kecepatan rendah sampai berbuih. Masukkan 1/3 bagian gula pasir. Kocok sampai gula larut. Masukkan sari lemon. Masukkan 1/3 bagian yang kedua gula pasir. Kocok sampai gula larut. Masukkan 1/3 bagian gula yang terakhir. Kocok sampai larut. Setelah gula larut, ubah kecepatan tinggi. Kocok sampai stiff peak atau kaku.
Ambil spuit untuk ujung piping bag. Masukkan mereng ke dalam piping bag. Spuit mereng ke atas lemon. Oven dengan api atas selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit, keluarkan dari oven. Lemon meringue pie sudah siap disajikan. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.